Putri. Aisyah. Aku Aisyah. Dan aku Marsha. Yeay. Jadi guys, di video kali ini aku bakal main di tower yang banyak banget kalian request. Bener. Yaitu, tebak apa hayo? Udah kelihatan sini kayaknya. Nih guys tuh. Jadi kita bakal main di tower. Kalian penasaran tower. Kan? Gimana sih towernya? Emang ada tower? Ada dong. Penasaran kan? Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Kak Aisyah, kita bikin challenge-nya yuk, Kak. Kak Aisyah, ikut Kak Aisyah cuekin aku sih. Hah? Iya, Marsha, maaf. Kakak lagi ini. Seru banget ini game-nya. Bentar. Hah, emang itu game apa, Kak? Ini, aku lagi main game Like Makeover. Hah, game apaan tuh? Jadi guys, game Life Makeover itu merupakan game roleplay yang dimana kalian bisa bikin avatar kalian sendiri, terus kalian bisa bikin rumah impian kalian sendiri, dan kalian bisa menjadi seorang desainer, dan tentunya kalian bisa mabar sama teman kalian. Nah guys, jadi aku lagi bikin avatar aku sendiri nih, tapi aku bakal bikin karakter K-pop idol guys. Kalian tebak nih aku lagi bikin avatar apa? Dan guys, di Like Makeover itu banyak banget berbagai macam pilihan pakaian. Kalian bisa lihat sendiri, banyak banget dress, atasan, terus bawahan, terus ada aksesoris juga. Tadam, aku bikin Rose Blackpink guys, rating nih miripnya dari 1 sampai 10. Dan di Like Makeover, kalian juga bisa desain pakaian kalian sendiri nih guys, keren banget kan? Jadi kalian bisa jadi desainer nih di game ini. Nih contohnya aku lagi ngedesain pakaian aku sendiri dan ini dia hasilnya. Nah sekarang aku bikin rumahku sendiri nih guys. Nih kalian bisa lihat di sini tuh banyak banget perabotan dan sangat lengkap. Jadi kalian bisa bikin rumah impian kalian deh. Dan di game Life Makeover, kalian juga bisa jalan kehidupan sosial nih guys, kayak roleplay gitu. Jadi kalian bisa ngundang teman kalian buat main ke rumah, dan kalian bisa bersantai dengan teman kalian. Dan guys, tentunya kalian bisa bikin alur cerita yang seru banget di game ini. Wee! Terakhir, di game ini juga bisa ngegacha nih guys, dan aku dapet 와 guys, kalian bisa lihat kan aku dapatnya yang keren-keren banget nih. Tunggu apa lagi guys? Ayo jangan lupa pre-register game Life Makeover di Play Store ataupun App Store. Dan jangan lupa klik link di bawah ini untuk melakukan pre-register sekarang juga guys. Apa ini? Aduh. Wah, Marsha, kamu gede banget ininya. Bercanda guys ya. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh udah ada mulai ee-nya. Jujur aku tuh sebenarnya pas kan ada di komen ya waktu itu, kan main ee tower, aku bingung. Aku tuh search nah, kayak ee tower. Pas aku search kayak kok nggak ada. Ternyata baru gitu towernya. Jadi kalau pas di search tuh nggak ada gitu loh guys. Nah guys, jadi kita bakal menyelesaikan ee tower. Jadi namanya tuh beneran ee tower dan yang bikin orang Indo dong pastinya, dan namanya unik gini gitu. Terus ini oh ini ada kayak toy angel. Jeruk banget gitu sebenarnya. Oh ya. Disclaimer sebelum mulai challenge kali ini, bagi kalian yang lagi makan atau yang makan, pokoknya lagi makan, kalau bisa nontonnya setelah makan aja. Karena nih tema towernya tuh agak sedikit jorok ya guys. Dan maaf banget di video kali ini kita bukan mau ngomong jorok, tapi emang nama towernya tuh guys tuh. Ini kreator yang bikin nih, keren banget, unik banget sih ini towernya. Jadi daripada lama-lama langsung aja kita mulai. Jadi sebelum mulai itu kita kayak ada jembatan sungai ee kali ya. Okay. Langsung aja kita masuk ke ee tower. Wow. Oke, go. Belum Marsha, seperti biasa. Oh iya. Apakah Marsha sudah siap? Siap. 1, 2, mulai. Oke guys, kita bakal kita mulai. Selesaiin aja kan, gak ada chance lagi. Iya. Oke, ini kita, oh sini ya. Aduh ya, jatuh guys, nih gak ada simpelnya. Oh ya guys, ini tuh sebenarnya aku tuh pengen bikin video spesial utaku, tapi ntar lah ya guys, karena kayak iya, karena aku tuh pas kemarin itu tuh kan abis PTS ya. Nah itu tuh bener-bener di hari Jumat itu aku ada keurusan gitu, jadi aku nggak bisa upload itu guys. Iya benar kan? Marsha, aku juga salah. Itu yang di prank sama kreatornya. Iya. Oke kita, aduh guys. Ya guys, maaf ya guys kalau ada suara kayak. Iya, tapi semoga nggak kedengeran ya, karena di apa ya, di rumahku tuh lagi ada apa sih tuh? Bangun-bangun. Iya, jadi semoga aja nggak kedengeran dan nggak mengganggu kalian pas lagi nontonnya. Jadi langsung aja kita bakal cobain ee tower. Jadi kalian jangan ke kiri ya, ternyata kita di prank
guys, jadi ke kanan yang tipis, yang kayak transparan gini. Oh, aku kira kayak bakal jatuh kalau transparan. Ih, masih ada di atas nih, bener-bener full warna coklat ya. Aduh, duh, duh, itu laser guys. Oh, ini transparan gitu, kita nggak boleh kena. Aduh, duh, duh, mati. Ya, ya. Oh. Kalian bisa lihat ini ada toiletnya guys tuh. Isinya tuh warna hitam. Ya namanya kan juga lagi. Apa di sini kayaknya warna kuning. Astagfirullah, hijau. Nah, sekarang kita lagi di luar towernya gitu guys. Ini ada ee-nya. Aku tungguin. Ya cepet banget ee-nya tower ini. Ee-nya tuh kan bisa lihat guys. Ih, kamu lihat Marsha ee-nya di dalam bulat-bulat. Wow. Oke. Nah, kita bakal naik ke atas. Wow, ada Marsha. Oh, kita jadi kita kayak teleport gitu loh. Dari tadi tuh kita pas di dalam terus kita keluar terus kita bakal lanjut nih ke atas. Lah, Marsha, aku beneran ikut lagi. Apa nih? Oh my god. Guys, jadi kalian bisa cobain. Jadi kan ini toiletnya nih. Kita turun ke bawah, ada air terus kita lihat ke bawah. Apa nih? Plung, kan kayak gini. Plung, dia bakal turun. Oh, enggak ada apa-apa. Plung, ya enggak bisa. Oh iya, katanya di sini tuh ada misteri gitu loh. Kita cari aja. Ya guys, kok aku nge-stuck? Nah, kayak aku penasaran, jadi kita coba ya. Yuk, ya gimana? Ya, Marsha. Sini. Coba sini. Ayo coba kamu gitu. Ya, enggak bisa. Ya, berarti kita harus dari sini. Balik lagi ke tempat tadi. So ya, guys, aku tadi penasaran, jadi kita cobain deh. Diam sih. Oke, kita lanjut. Sini, Marsha. Tapi ini unik sih tower. Benar unik banget sih. Oke. Enggak ada yang bikin ini tower nih kayaknya. Ada tapi. Oke, kita lanjut. Wih. Ya elah. Enggak boleh emosi. Iya, astagfirullahaladzim. Aku kira tuh tadi tuh bakal cepet, makanya aku kayak cepet gitu. Ternyata lambat gitu loh. Kayak kita harus santai aja ya. Guys. Lah, apa nih? Lah. Diam aja kali. Oke. Oh, diam doang. Oke. Okay. Oh, diam doang guys. Berarti kalian gak usah gerakin gitu ya. Please jangan sampai. Jangan sampai kena laser. Iya, aku menang. Wah, selesai guys. Ayo kita. Wow, gede banget. Oke guys, kita jangan kembali ke lobby dulu karena ini congrats. You finish this tower. Katanya guys di sini tuh ada ruang rahasia yang masih harus kita cari. Ini nggak sih? Ini. Oh iya benar. Oh wow. Oh jadi ruang rahasia di sini tuh dapat apa nih? Ini apa? Ini apa Marsha? Kok aku jadi tinggi gini? Oh ini apa? Ini kayak heels gitu. Oh iya heels. Ya nggak kelihatan lagi. Gimana? Terus kita pakai ya happy super happy face-nya juga nggak kelihatan karena aku pakai face gitu guys. Jadi tadi ada pintu ruang rahasianya dan ternyata rahasianya itu kita kayak masuk ke sebuah ruangan terus ada heels, ada ini. Udah deh guys. Jadi tournya termasuk singkat banget ya. Iya tapi unik. Iya benar. Ya kamu kelihatan nggak heelsnya? Aku nggak. Ya, ini tuh Marsha juga pakai super happy face nih guys, kalian bisa lihat tuh. Jadi, ini ruang rahasia gitu aja sih. Aku kira kayak, soalnya aku pernah lewat FYP TikTok, katanya kayak ada ruang rahasia gitu. Ternyata tadi bener kata Marsha di pinggir-pinggir gitu gak sih? Iya. Oke, kita kembali ke lobby ya. Wih, masih pakai heelsnya, tapi aku gak kelihatan. Juga. Oke guys, jadi ini dia. Tower. Ayo Marsha, kamu rating. Menurut kamu berapa nih towernya? 8/10. Karena menurut aku ini tuh udah bagus banget tapi menurut aku terlalu singkat gitu guys. Tapi sesuai ya, tema sih ya. Iya benar sesuai tema juga. Iya enggak ada checkpoint juga itu sih minusnya. Iya sih, tapi karena emang singkat enggak sih jadi kayak mungkin developernya tuh kayak ya enggak usah pakai checkpoint, kamu noob banget sih. Bercanda guys. Jadi menurut aku ini udah bagus dan ini towernya unik banget sih ya. Iya. Kalian boleh rekomend juga guys tower-tower yang unik kayak gini, nanti aku dan Marsha bakal cobain. Iya guys. Udah deh guys, mungkin segini aja aku dan Marsha cobain tower. Makasih yang udah rekomendasi di komen guys. Nih, kita udah cobain ya. Seru banget. Semoga kalian suka dengan video kali ini dan semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye. See you next video. Bye-bye. A few moments later.
Thank you.